Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan BPBD mengevakuasi jenazah pria obesitas dari bengkel alat berat di Kendal, Jawa Tengah. Korban meninggal di lantai 2, sempat mengalami sakit. Evakuasi jenazah pria obesitas dari bengkel alat berat di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Evakuasi jenazah pria berbobot 200 kg dilakukan dari lantai 2. 10 petugas damkar dan BPBD harus berhati-hati menurunkan jenazah melewati tangga sempit dan curam. Korban mengeluhkan sakit batuk namun enggan berobat ke rumah sakit. Terus mau tak periksakan ke rumah sakit, katanya nanti aja, sudah diobat soalnya. Baru sekitar setengah jam nggak ada, terus adiknya teriak-teriak, tolong-tolong mas itu. Menghindari mengalami obesitas, masyarakat diingatkan untuk menjaga pola hidup sehat. Berikut tips mencegah obesitas. Hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda, membatasi konsumsi jus buah, kurangi stres dengan berpikir positif dan mengenali emosi makan, melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, timbang berat badan secara teratur. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan.